Ya, masuk. Pak. Aduh. Perasaan itu sekali di situ, kok di sini sekarang? Makanya jangan dulu pakai perasaan. Dilihat dulu, dicermati isi hatinya. Baru jadian sama kursi. Maaf ya, Pak. Gak apa-apa. Silakan duduk. Kamu namanya siapa? Citra, Pak. Citra. Namanya sesuai dengan kecantikan kamu ya. Apa, Pak? Iya, nama kamu tuh sama dengan kecantikan wajah kamu, rupa kamu. Apalagi, Pak? Apalagi? Ya, kamu cantik. Bapak. Bapak muji saya terus sama kayak mantan pacar saya yang kemarin itu tuh. Selalu muji-muji, bilang aku cantik. Tapi aku jujur diputusin, Pak. Maksud saya itu bukan... Bapak jangan muji-muji saya. Tahu nggak perasaan saya kayak gimana, Pak? Nggak tahu. Tahu? Enggak, tahu nggak? Enggak. Ya, Bapak jangan muji-muji saya terus ya, Pak. Bila aku cantik lah. Tolonglah, Pak. Jangan muji-muji saya, Pak. Tolong, Pak. Jangan. Citra, Citra. Bapak tuh mirip sama kayak mantan pacarku yang... berapa ya? Dia selalu muji aku. Okay. Dia selalu bilang aku cantik. Citra, oke, saya akan berhenti memuji, saya berhenti. Itu saya hilaf, karena pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti memuji, Citra. Oke, tenang, oke ya. Sekarang saya tidak akan memuji. Sekarang saya cuma pengen tahu, kamu ceritain aja pengalaman kamu ya. Pengalaman saya kemarin yang dari baru diputusin, Bapak. Aku digombalin. Nyebut Citra nyebut. Saha ieu, saha? Nyebut Citra. Citra tahu niat kesini mau ngapain selain nyakitin saya? Apa? Saya mau kerja di sini, Pak. Ah, itu dia. Saya kasih tes pertama ya. Iya, Pak. Oke, tesnya begini. Saya tanya, kamu tahu pintu? Pintu tahu, Pak. Fungsinya apa? Buat keluar masuk gitu, Pak. Sekarang prakteknya coba kamu ke sana. Saya ke sana, Pak. Betul, iya. Ya? Iya, Pak. Sini, Pak. Betul. Terus, Pak. Keluar, kamu ditolak. Tolak? Lagian kapan saya nembak Bapak? Udah main tolak-tolak aja. Lagian aku mana mau sama Bapak. Idih amit-amit. Siapa yang nembak?